Oke, dari restoran Damar Langit Resort kita menuju ke area glamping ya, sama villa. Ini restoran bagian bawahnya. Halo. Halo. Neng, namanya siapa, Neng? Santi. Santi. Iya. Nah, kita ditemenin yang Santi ya. Ya karena kita kalau bagi tamu ya nggak nginep. Kalau mau lihat-lihat glampingnya harus dipandu. Itu kayaknya sama semua ya? Betul. Kalau di bawahnya kita beda, Pak. Mau dilihat langsung? Oke. Okay. Ada yang kosong? Gimana? Ada yang kosong? Gimana? Tuh. Oke. Okay. Nah, itu yang di bawah itu villa atau glamping juga, Mbak? Yang mana? Yang ini. Duh, sorry, ini kelihatannya backlit ya. Ini villa eksekutif seperti ini. Kelihatannya kosong. Tuh, keren ya. Nanti masuk ditemenin yang Santi. Oh. Ya, mudah-mudahan nggak bad light ya. Kelihatan jelas. Di atasnya juga ada glamping. Ya, mungkin ini villa. Ini villa ya? Bukan, ini kita eksekutif, Pak. Kita lihat dulu. Ini glamping juga? Beda. Oh. Nah, ini kan untuk dua orang. Ya, apa sebutannya apa nih? Villa atau glamping? Maksudnya kamar. Oh, oke. Kamar hotel gitu ya. Yeah. Eksekutif. Pak. Masih ada tamu? Enggak apa-apa. Ya. Oke, ini untuk kamar seperti kamar hotel ya. Ya, tetap ada AC. Lemari ini, dapur kecil. Oh, itu sama ya, cuman connecting aja ya. Iya, itu kabel connecting dong, Kak. Nah, ini untuk kamarnya. Screen. Oh, kita ke kamar mandinya juga seperti ini, kecil cuman bagus dan bersih. Tuh, kalau mau santai di bathtub dengan view gunung, gila keren banget view-nya. Dan ini untuk shower-nya. Oke. Thank you.
Ih, kamu bisa bahasa Arabik. Tapi memang harus bisa kali ya, kan tamunya Karena banyak Timur Tengah. mayoritasnya emang kita bahasa ini, orang-orang Arab doang. Kev? Itla fog. Bahas surah lapi muskilah. Wah, keren kan. Silahkan, Kak. Fasih speak Arabik. Ah, ini untuk glamping. Kita lihat glampingnya. Nah, seperti ini glampingnya di kamar. Wow. Oke, di situ ada mini kulkas dan untuk kamar mandinya. Gila, keren juga. Gile. Tuh, kamar mandinya. Keren, coy. Wow. Dan view-nya kita lihat di depannya. Oke. Kita ada tamu dari Timur Tengah lagi survei juga. Hey. Di atas ada dua, ada beberapa kamar hotel dan dua glamping. Kalau di sini ada dua di situ, dua glamping di sini. Di bawah ada glamping dua. Di situ ada kamar hotel dan dua glamping. Itu seperti itu ya. Dan view-nya ke arah Gunung Salak. Gunung Salak ya, Neng? Oke, ini udah paling atas. Untuk jalur ini, kalau mau camping, ada camping ground juga, cuman arahnya beda, bukan ke sini. Oke, nanti gue coba ke arah campgroundnya ya, seperti apa. Oke, gitu aja untuk review kamar hotel dan glamping di Damar Langit Resort Cisarua Bogor ya. Gunung Salak. See you di next vlogs. Bye.